Badan korporat perlu membantu persatuan wanita dari segi sokongan kewangan meliputi ibu tunggal dan peniaga kecil. Harapan itu disuarakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. Bantuan itu bagi memberi ruang kepada wanita menceburkan diri dalam perniagaan sekaligus menjadi ikon dalam membentuk keluarga sejahtera. Ramai yang kehilangan pendapatan, ramai juga yang kehilangan pekerjaan dan ramai juga yang menceraikan. Banyak cerita-cerita yang kita dapat, yang saya turun sendiri ke lapangan dalam kami menghantar bakul makanan. Bakul makanan bukan sebarang bakul makanan. Beliau berkata demikian dalam Malam Gala Anugerah Ikon Wanita Malaysia 2022 di Ibu Negara. 10 ikon wanita negeri dipilih sebagai finalis Wanita Ikon Malaysia 2022.